Baik, assalamualaikum. Salam satu Sabah, salam satu Malaysia, salam satu dunia. Baik, hari ini kita akan buat tutorial mengenai bukan itu ah. mengenai pemasangan carburetor untuk Nissan C22 E15 engine. Dan di sini kita sudah leraikan satu per satu carburetor ini. So, kita akan buat tutorial mengenai bagaimana kita memasangkan satu per satu bagian-bagian carburetor ini. So guys, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Stay tuned for the next parts. Baik, pertama kita sambungkan kedudukan bagian carburetor yang di bawah nih dengan di pertengahan. Saya sudah rekam tadi, tapi amat payah mau dibuat, susah mau dibuat, sebab kita menggunakan satu tangan, satu pegang telepon. So, selepas kita letak gasket di tengah itu, kita pasangkan skru ini, jangan ketatkan sangat, dan satu skru keluar lagi di sini. Oke, jangan ketatkan sangat lah. So, kita mau ikat dia, ketatkan dia nanti dalam keadaan seimbang. Baik, setelah kita letakkan skru itu, dapat satu skru lagi yang perlu kita letakkan. Kita balikkan carburetor ini di sini. Baik, skru yang ada di tengah situ, dia ada lubang di tengah. Kalau kita tengok, dia ada lubang lah. Oke, ada lubang. So, letak dia di sini. Oke. Nahan, kita ketatkan di sini. Oke. Sebelum kita ketatkan yang tepi itu, kita ketatkan dahulu di tengah nih. Oke. Barulah kita ketatkan bagian tepi ini. Ini dan satu di sini. Oke. Baik, kita sudah buat pemasangan komponen-komponen yang kecil. Saya tidak dapat buat sepenuhnya tadi sebab terlalu rumit untuk menggunakan satu tangan. Baik, sekarang kita sudah pasangkan ini semua dengan bearing-bearing. Sini perlu ada satu bearing, dalam ini perlu ada satu bearing. So, lepas itu untuk kita katupkan carburetor ini, kita perlukan, kalau saya lah, saya guna rubber grease, sapu pada getah ini untuk pom. Kita gunakan rubber grease itu supaya getah itu tidak kembang lah. Oke. Proses seterusnya, siap, tolong pegang lah. Kita terlupa pasang pelampung. Oke, untuk dalaman kita pasangkan pelampung balik. Baik, spring ini kita letak di sini, masukkan di sini perlahan-lahan, letak. Oke, untuk pom itu pun kita oke, sudah masuk, sudah masuk, kita perlahan-lahan tutupkan. Dari mana lagi yang tidak
tidak masuk. Oke, masukkan kembali. Pastikan pelampung dia masuk betul. Itu juga dengan pam. Lahan kita adjustnya skru gasket. Kita letak beberapa skru. Besi itu nanti kita buka sini. Oke, kita sudah masukkan skru. Kita sudah masukkan skru di setiap tempat lah. So apa yang perlu kita buat sekarang nih? Kita ketatkan. Baik, kabel itu sudah siap. So kita akan pasangkan nah kabelitan ini ke situ. Kayak itu kita letak di situ untuk serap dulu lebihan petrol dengan air yang ada dalam intake. So mungkin activity pemasangan tidak dapat direkam sebab tangan dua saja. Oke, nanti sudah siap pasang nanti kita akan review baliklah. Baik, pemasangan kabelitan sudah dilakukan. So kita start dulu. Idle pun sudah mana? Baik, sudah berjaya. Kita turunkan sedikit aja lah. Turunkan sedikit aja. Oke, sudah cantik. Cantik. Baik. Coba remnya dulu. Oke. Sekali lagi. Baik, itu saja untuk hari ini. So, jangan lupa subscribe, like, comment, and share Akitom channel. Kita bersua di lain masa lagi. Assalamualaikum, salam satu Sabah, salam satu Malaysia, salam satu dunia. Ada orang kasih bersih rumput. Okay.